Pino ya, bukan bukan Scoopy. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Pidul Bengkel. Kali ini saya mau menjelaskan tentang Yamaha injeksi series ya, terutama ini motor Vino dan yang lainnya sama ya, kayak Mio, Mio J, Mio JT atau pokoknya yang Yamaha injeksi series. Kenapa motor ini sering macet sehernya? Jadi saya akan menjelaskan tentang blok dari motor tersebut ya, yaitu begini. Dan ini milik motor Vino tadi ya. Ini bloknya. Kenapa saya sering menjumpai ya, menjumpai motor Vino atau Mio JT atau Mio J itu sering banget, bahkan Jupiter MX ya. Itu sering banget macet. Dan ini share-nya perhatikan habis. Bloknya juga sama habis. Ini kenapa sering begini? Begini ya. Ini silindernya ini itu menyatu dengan blok ya. Jadi ini babet. Enteng. Makanya kalau udah begini biasanya ya, biasanya itu ini nggak bisa di quarter, jadi ganti semuanya, ganti seblok-bloknya ini, dan harganya cukup mahal ya. Ini blok nggak bisa di quarter, jadi solusinya ya mesti tanam silinder ya. Dan ini saya mau ke tukang bubut untuk tanam silinder baru ya. Jadi di standarin lagi ininya, share-nya, bukan digedein ya, di standarin. Dan ini udah saya tanam silinder ya. Perhatikan, ini kelihatan. Ini saya pakai sehar dari Vario 110 ya, yang karbu standar ini. Kenapa saya nggak pakai sehar aslinya? Ini aslinya kayak gini. Karena jika pakai yang aslinya itu suka getar. Suka getar, makanya saya lagian harganya juga lebih mahalan ini ya. Kalau misalnya motor Anda mengalami hal seperti ini dan minta dari bengkelnya atau ini minta beli yang baru, mendingan cari bengkel lain yang mau kerja keras sedikit. Jadi di sini saya hanya menyarankan jika motor Anda mengalami hal seperti itu, turun mesin, maka saya sarankan jangan ganti blok yang baru, karena blok yang baru itu rawan juga cepat rusak ya. Jadi kalau diganti dengan sehar motor Honda akan bagus. Oke, ini dulu dari saya, barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.